Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Demon Slayer RPG. Let's go! Yeah! Oke, teman-teman, jadi gue ngikuti saran kalian untuk mencoba untuk game satu ini nih ya. Sebenarnya tadi gue udah coba main sih, tapi gue masih belum mengerti gitu ya. Aduh, gue ngupil barusan, sorry. Oke. Ya, jadi intinya gue udah main dan gue bingung gitu gimana mainnya gitu. Seperti biasa game-game kayak gini, pertama kali main masih bingung gimana cara mainnya. Ya ini gue tiba-tiba langsung dapet quest ke Tanjiro. Di mana pula Tanjiro? Gue rasa ini kali ya yang ada tandanya kali ya. Iya nggak sih? Apa enggak ya? Nggak ada tandanya gitu, nggak ada map nggak sih? Nggak ada ya. Ya udah. Buset, kaget gue, apaan tuh? Oke teman-teman, game kayak gini ya. Gue jujur aja deh dari awal teman-teman ya. Gue kasih tau dari awal. Game kayak begini tuh bakal cepet banget mati sih. Sorry ya, sorry to say. Soalnya gue banyak banget pengalaman game-game kayak gini. Contohnya Rose Layer, terus Demon Journey juga ya. Ini ada banyak banget. Daisuke, Jin, siapa nih? Sota, Erina, oke. Mana sih Tanjiro? Oh itu Tanjiro. Ya, ya jadi kayak gitu teman-teman ya. Biasa game-game kayak gini tuh gimana ya, cepet banget mati gitu loh. Kayak contohnya Project X kemarin ya. Tapi gak tahu juga sih, kalau ini mungkin developernya bener-bener niat buatnya mungkin bisa ya. Halo bang. Oh halo. Tuh kan digebuk gua. Ini ada pedang, langsung beli aja kali ya. Oke. Dapat pedang ya. Waduh. Gila, animasi keren juga loh teman-teman. Wow. Oh boleh, nice. Animasi keren ya. Cuman sayang gak ada animasi buka pedang sama tutup pedangnya ya. Sayang banget sih, cuman gak apa-apa lah. Oke lanjut. Kita apain nih, langsung nih. Ini banyak quest nih, kayaknya tanya-tanya. Ini quest ya. Coba ngomongin ini, Kumiko apa nih. Gue tendangin mulu anjir, kenapa dah. Oh gue mesti level 3 gue itu, gak bisa. Ini apa nih warnanya, warna biru nih, coba ya. Gue gak ngerti teman-teman mainnya, jadi ya maafin aja ya. You're pathetic. Wah dikatain dong, gue cupu. Ya udah. Ini ngapain gue awal-awal. Ini apa level 5, gak bisa dong. Gak bisa dong. Iya udah. Ini level 1 nih. Finsho. Sebenarnya kita level 2 sih. Oh Finsho katana. Oh katanya kita suruh nyari katana cuy. It's important to me. Oke. Gak ada tandanya anjir. Oh itu tuh ada tandanya itu di belakang tuh ya. Oke. Kita lanjutin dulu bentar ya teman-teman ya. Sambil cerita-cerita deh. Kenapa gue bisa bilang game ini tuh bakal cepet matinya? Udah kelihatan sih sebenarnya dari kemarin playernya aja. Kemarin sempat berapa banyak gitu invite party, ya udah. Kemarin sempat berapa? Hampir 10 ribuan lebih gitu. Sekarang cuman berapa nih? Gue lihat ya sekarang ya. 8 ribuan ya kan? Udah turun hampir setengahnya gitu loh. Entah kenapa game-game anime yang kayak begini tuh bakal sering cepet mati sih ya. Entah kenapa ya, gue gak tau juga sih. Apa mungkin developernya cepet puas atau gimana gitu ya. Belajar dari Project X aja sih gue sebenarnya. Project X tuh hype banget loh kemarin, cuman sayang banget developernya terlalu cepet puas. Jadi udah dapet duit banyak, udah ditinggalin gitu gamenya ya, sayang banget sih. Sayang banget. Cuman Bloxroot yang menurut gua tuh dari awal sampai akhir konsisten gitu. Walaupun update-nya lama tapi konsisten gitu loh. Halo. Iya halo. Ada gak yang lawan orang gitu? Masa kita nyari-nyari benda doang? Yaudah kita ke ini dulu deh. Nih. Ke Satamoto ya, Satamoto coba. Tuh kan, suruh ngambil glowing brew crystal lagi kan. Gimana tuh? Bentar gue cari, oh itu dia tuh. Oke kita datang ya. Ini quest doang apa gimana nih? Oke kita udah mulai keluar ya. Kayaknya kalau udah keluar udah mulai bahaya nih teman-teman. By the way gue gak ngerti nih cara dapetin ini ya teman-teman ya. Dapetin pernapasannya segala macem. Dan gue pengen jadi demon cuy di game ini. Pengen jadi demon sumpah. Gue dari dulu tuh game Kimetsu no Yaiba itu gue pengen banget jadi demon. Cuman gak kesampaian ya. Di Rose Layer gue jadi demon tapi cuman kayak sebentar doang gitu doang sih. Oh ini yang tadi nih. Ini yang tadi nonton gue live nih si Golden. Orang yang sangat niat. Di mana tuh si Kopnya? Oh itu tuh di situ. Jauh banget anjir. Ayo sini bantuin gue Golden. Kok dia bajunya keren ya? Baju gue jelek loh. Wah ini boleh lompat gak nih? Oh boleh kayaknya. Kayaknya gak mati deh kalau lompat. Coba kita lompat ya. Kita lompat. Wah, gue takut. Oke. Kayaknya gak kenapa-napa sih biarpun jatuh juga ya. Mana tuh glowing orb-nya? Oh ini dia di bawah. Oh bisa berenang ke bawah gini kita. Ada napasnya gak? Gak ada kan? Oke. Oh langsung berhasil cuma isinya. Langsung naik level gue, nice. Nice, duit gue langsung 45.
coba-coba ya kita ke situ ya. Gue pengen ngelawan sesuatu gitu loh, monster kayak lawan demon kayak lawan apa kayak. Gak ada apa-apa gitu sini. Ini apa nih? Ada sesuatu cuy. Ada NPC kita coba ya. Ini NPC apa demon atau apa nih cuy? Itu final selection ya? Oh iya cuy. Gerbang buat final selection cuy. Bentar. Ini. Ini bisa. Ini teman apa musuh nih? Kamu teman apa musuh cuy? Teman kayaknya dia enggak ngelawan kita sih. Coba kalau kita gebukin. Oh bisa cuy. Oh bisa. Oh. Wow. Wah. Easy. Blok. Waduh. Oh, ternyata bloknya ada begituannya, cuy. Waduh. Oh, ternyata bisa Q. Ngomong dong Anda. Oh, gila dia punya jurus ya dong. Gua belum punya jurus, cuy. Au. Wah, kita mati kayaknya, cuy. Kayaknya kita kalah deh. Wah, blok. Oh, mati, kita mati. Oh, shit. Iya bener nih final selection ya. Wah, gue gak apa lagi tempatnya tadi di mana cuy. Oke, okay. Lesson learned. Jangan main serang NPC ya. NPC kuat banget, gila. Mungkin gue masih terlalu cupu gitu ya. Ya udah deh. Kita quest lagi aja deh teman-teman. Gimana dah? Kalau ngelawan itu kayaknya gak kuat deh. Kita quest lagi dah. Baru abis itu kita coba ke tempat yang final selection tadi ya. Kita coba keliling kotanya dulu deh. Ada sesuatu gak sih di sini? Apa gitu secret dapat duit secara gratis gitu. Ini apaan nih? Tuh kan bisa diklik-klik kan? Nggak ngerti gue, ya udahlah. Udah kita ambil quest lah. Yang jelas ya, ambil quest udah paling jelas. Gue pengen banget jadi demon sumpah. Oh, ini cuy bisa beli bandage, bisa beli mako mask ya. Oh, belinya di sini. Hana Hanfuda apa nih? Hey, Daisuke. Tadi dia nanya gue playnya gimana. Lah, gue juga baru main gitu kan. Kadang-kadang gue bingung gitu. Kalian tahu gitu gue baru main, tapi kalian nanya ke gue. Gue gak tahu cuy. Ini kita suruh ngomong ke siapa coba. Nanuski namanya ya, oke. Serius dah, kalau misalnya gue tahu pasti gue kasih tahu cuy. Soalnya gue ya baru pertama kali main gitu. Mana mungkin gue tahu ya. Ya juga bingung anjir gimana caranya. Terus tadi ke tempat final selection dimana lagi tuh. Oh, kita keluar lagi cuy. Kita keluar lagi ya. Ke wilderness lagi nih. Nyampe cepet anjir questnya. Wih, dapat lumayan loh duitnya loh, 10-an loh. Oke, okay. Cuman ngomong gitu doang padahal ya. Gue pengen ke tempat tadi teman-teman, sumpah. Final selection di mana tadi? Itu ya, ke sana ya? Iya enggak sih? Coba kita ke sana ya. Gue pengen lihat ke final selection gitu ya. Penasaran gue ada apa gitu di final selection itu. Apakah kita bisa langsung atau harus ngapain dulu gitu? By the way, ini karakter gue enggak botak ya. Kalau kalian perhatiin dia punya rambut. Tuh, dia punya rambut ya. Cuman emang rambutnya Escanor gitu, culun. Ini kita, waduh, udah malam dong. Demon dong, udah malam dong. Oh, gue jatuh. Oh, ya kan gak apa-apa kan jatuh kan. Berarti gak apa-apa cuy, udah jatuh aja lah. Itu apaan tuh nyala-nyala cuy. Ini tempat apa nih bersinar-sinar gini nih. Gak ada cuy, gak ada apa-apa di sini ya. Bentar teman-teman, gue cari di mana tempat final selectionnya. Gue lupa cuy. Oh, ini tempat tadi kan. Nah, ini dia nih tempatnya final selection yang tadi nih. Harusnya kita ketemu NPC yang tadi kita udah gebukin. Yang ini nih ya. Darahnya berkurang gak sih? Wih, berkurang cuy. Dia masih ngajak berantem dong anjir. Lu udahlah, dendam kesumat anjir. Aduh. Jangan bilang gue mati lagi loh nih orang. Kalau lawan lebih cepet naik levelnya teman-teman daripada quest-quest gak jelas ya. Oke, ini kita masuk sini ya. Coba final selection ini kayaknya ada requirement sih. Pasti ada requirement-nya ya. Gak mungkin sih gue level 4 bisa langsung Demon Corpse. Coba ngomong sama dia. Anjir, pedangnya keren banget, nyala-nyala cuy. Ini bisa beli apa gimana? Level 30 kalian lihat gak? Fix sih. Fix, gue mesti farming dulu ya. Apa kita bisa langsung masuk? Gak mungkin sih. Tuh, gak mungkin ya. Gak mungkin langsung bisa langsung masuk ya. Tuh. Ya kan? Gak bisa cuy. Ngomong coba sama dia nih. Kenji. Bisa ngomong gak? Gak bisa ya, oke. Berarti emang harus ngomong sama orang di depan tadi teman-teman ya. Baru bisa masuk. By the way, di sini banyak demon. Kita coba berantem lawan demon ya. Wah, gelap dong. Explosion Art Demon. Wow. Apa kita bisa mampu melawan dia? Mampus lu demon. Bye. Dia kok ngejar yang di situ? Woi, lawan gua, Cuk.
Nah, cupu demonnya teman-teman, apa nih? Yang tadi lebih jago loh. Eh, meledak cuy. Oke. Oke. Cupu lah demonnya. Apa nih demon? Cupu banget, cari yang baru lah. Nih explosion lagi ya. Cupu kalau explosion mah. Gampang. Udah nih, gue leveling di sini aja teman-teman ya. Sampai level 30 nih. Bakal lama sih. Jadi mungkin videonya sebentar ya kan gue stop ya, karena ya biar gue farming dulu, nanti di episode selanjutnya gue akan coba untuk final selection. Baru abis itu gue berubah jadi demon ya. Soalnya setahu gue nonton Invernasu, itu dia berubah jadi demon ketika level dia 30. Iya gak sih? Gak tau juga lah. Ada gak kalian yang main demon gitu? Tolong kasih tau gue gimana cara demon ya, gimana cara jadi demon gitu. Soalnya setahu gue kalian sebenarnya pas pertama kali main itu kalian bisa jadi demon langsung. Langsung otomatis dapat demon gitu loh, bisa. Cuman entah kenapa gue dapetnya ini gitu. Untung gue ada party gitu di situ ya, bisa ngasih tahu gue gitu jalan pulang. Kalau nggak gue nggak bisa pulang ini. Gelap banget anjay. Tuh ada demon lagi tuh, kita lawan demon dulu deh. Wah, demon cupu kau. Explosion art cupu. Demonnya jelek ya. Demonnya cupu gitu loh. Gak bisa ngedamage gue sama sekali cuy. Cupu banget demonnya anjir. Kita kalahin lagi explosion. Masih terlalu gampang sih ini. Gue dipukul juga kirain. Oh my god, gue kena combo dong. Oh, kamu kira saya takut? Kamu kira saya takut? Sini gak mau gak? Cupu lah. Easy ya. Dapet juta kecil banget tapi. Oke, kita pulang ya teman-teman, udah cukup lah. Oke, kita udah sampai ke wilderness lagi. Oh, berarti kalau yang masuk hutan gitu emang ini teman-teman ya, emang gelap gitu. Emang sengaja ya, sengaja digelapin. Keren sih, keren. Kita lawan yang ini aja lah, enak XP-nya cuy. Kenapa kamu langsung nyerang saya? Saya tidak nyerang kamu gitu loh. Water breathing ini. By the way, breathingnya ada apa aja teman-teman di sini? Gua nggak tahu sih, breathingnya ada apa aja. Jadi kalian komen aja lah ya, breathingnya apa aja dan apa aja yang rekomendasi. Karena gue pasti ngambil breathing dulu sih, baru abis itu gue jadi demon ya. Soalnya level 30 tuh, jadi tanggung gitu kan, gue final selection dulu lah. Abis itu baru ambil breathing, baru abis itu kita jadi demon, oke? Naik level, mantap. Iya nih, bener ya. Naik level di sini nih, di water ini ya, oke deh. Gue akan coba untuk naikin level dulu teman-teman ya. Jadi video kita sampai sini dulu. Anjir, efeknya keren banget, lihat dah. Mukanya berdarah cuy. Keren. Ini efeknya keren sih, niat bikin game-nya oke. Gue akuin game-nya niat banget sumpah. Bagus banget ya. Dari animasinya, terus efek-efeknya kayak tadi ya, berantem-berantemnya. Monster-monsternya juga lumayan gitu ya. Nggak monster kaleng-kaleng gitu. Oke, teman-teman terima kasih sudah menonton video ini ya. Gue akan lanjutin lagi mungkin antara Sabtu kalau enggak Minggu kali ya. Karena besok itu jadwal kita stand upright, Kamis itu jadwalnya buat sword burst, Jumat atau mungkin Jumat ya, Jumat tapi gue mau anime fighting simulator sih. Jadi kalau nggak Sabtu Minggu lah kita akan lanjutin ini lagi. Mungkin gue akan naikin level sampai 30 nanti hari Sabtu atau Minggu gue akan langsung final selection. Oke, teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. ジョルノ・ジョバーナには夢がある。